Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep tumis timun Jepang tahu, simple, sederhana, Chinese food Hong Kong style. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya: timun Jepang, tahu, bawang merah, bawang putih, timun Jepangnya kita cuci sampai bersih. Tahu juga kita cuci sampai bersih. Bawang merah, bawang putih juga kita cuci sampai bersih. Kemudian ditiriskan airnya. Timun Jepang yang sudah kita cuci bersih dipotong di bagian ujung yang tidak diperlukan, dibuang. Kemudian kita potong sedang seperti ini atau sesuai selera kita. Di sini saya menggunakan satu timun atau bisa juga lebih ya teman-teman. Tahu yang sudah kita cuci bersih dipotong sedang juga seperti ini atau sesuai selera kita. Di sini saya menggunakan tahu Chinese atau bisa juga tahu apa saja ya teman-teman, sesuai selera kita. Bawang merah diiris tipis. Bawang putih diiris tipis. Setelah semua bahan sudah siap, panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, tumis bawang merah dan bawang putih sampai berbau harum. Setelah berbau harum, masukkan tahu yang sudah kita potong. Aduk-aduk supaya tercampur dan masak sampai berbau harum. Setelah tahunya berbau harum, masukkan timun Jepang yang sudah kita potong. Aduk-aduk supaya tercampur dan masak sampai layu. Bumbui 1 sendok makan kaldu ayam, 1 sendok teh gula merah atau gula pasir, 1 sendok makan kecap asin. Aduk sampai merata supaya bumbunya tercampur. Kemudian masak sampai matang. Tingkat kematangan timun sesuai selera kita ya teman-teman. Dan setelah semuanya matang, jangan lupa tes rasa. Tumis timun Jepang tahu, Chinese food Hong Kong style, simple, sederhana, bikinnya mudah dan gampang banget, enak, seger, gurih, sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.